Halo semuanya, Sylvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mendapatkan filter cakep meter di Instagram Story. Oke, langsung aja kita praktekkan ya. Kita buka aplikasi Instagramnya, terus tap icon pencarian di bagian kiri bawah yang kedua. Di sini kalian cari salah satu akun Instagram, namanya Sony Stark. Sony Stark seperti ini. Buka profilnya. Terus kalian tap icon smile yang ketiga di kiri. Di sini ada cakep meter, kalian tinggal tap aja di bagian cakep meter. Terus tap icon panah ke bawah di bagian bawah ya. Nah, udah ada keterangan, disimpan ke kamera, beres. Terus kita back aja. Kita keluar dulu dari Instagramnya. Kalau udah, kita masuk lagi ke Instagram. Terus kita buka story kita. Kita scroll bagian kiri, biasanya langsung ada nih teman-teman. Pencet. Nah, ini dia. Ini filter cakep meternya. Kalian sekarang tinggal arahkan aja kameranya ke muka kalian ya. Nah, seperti ini. Terus kalian tinggal record aja atau rekam dengan tap lama di bagian tengah. Terus tap di bagian layarnya. Udah ya, udah tinggal di stop aja. Nah, hasilnya seperti ini. Maaf nih, akunya lagi buruk ya teman-teman. Udah beraktivitas jadi kayak gini. Udah beres deh. Sekarang di handphone kalian, di Instagram story kalian udah ada filter cakep meternya. Tinggal dipakai aja ya seperti ini caranya. Kalau udah, tap cerita Anda ya buat memposting ke Instagram story kita. Oke, jadi kayaknya sampai sini dulu aja video tutorial hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!